Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, amaran buat rakyat Filipina, suntik vaksin atau ke penjara, kata Duterte. Daripada Suara.tv, berita sepenuhnya. Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memberi amaran bahwa mana-mana pihak yang enggan menerima suntikan vaksin COVID-19 boleh dihukum penjara. Ketika ini Filipina merekodkan sebanyak 1.3 juta kes jangkitan dan lebih 23.000 kematian. Anda pilih, ambil vaksin atau saya akan penjarakan Anda, kata Duterte dalam siaran langsung di televisyen mengenai program vaksinasi yang perlahan di negara ini. Sebelum ini, pegawai kesehatan Filipina menyatakan pengambilan vaksin di negara ini adalah secara sukarela. Jangan salah faham, ini adalah krisis negara. Saya terganggu dengan mereka yang tidak mengindahkan seruan kerajaan, jelas Duterte. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.